ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Okay, kita sambung kembali hadis yang ke-62 muka surat 127, sembahyang istikharah dan doanya. Jadi dalam hadis ni menjelaskan tentang salah satunya lah bentuk solat istikharah dan doa yang kalau kita boleh hafal, okay, lagi cantik lah. Tapi kalau tak boleh hafal, maknanya bermakna doa-doa yang seumpama ini pun boleh kita baca insya-Allah. Okey. An Jabir bin Abdullah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharah fil umur kulliha kama yu'allimuna as-surah min al-Qur'an. Yaqulu idza hamma ahadukum bil amri falyarka rak'atain min ghairi al-faridah thumma liyakul Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astakdiruka bi'kudratik wa as'aluka min fadlika al-azim fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam wa anta allamul ghuyub Allahumma inna in kunta ta'lamu anna hadhal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri aw qala ajili amri wa ajilihi faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi wa in kunta ta'lamu anna hadhal amra sharrun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri aw qala fi ajilihi amri wa ajilihi fasrifhu anni wasrifni anhu waqdur liyal khair haythu kana thumma ardini bihi qala wa yusammi hajatahu. Okay. Daripada Jabir bin Abdullah, ia berkata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kami istikharah. Okey, minta pilihan dalam segala pekerjaan sebagaimana ia mengajar kami satu surah daripada Al-Quran. Jadi Nabi ajar solat istikharah. Istikharah kita minta pilihan. Okey. Iaitu kita minta pilihan itu dengan Allah, maknanya Allah yang buat pilihan. Okey, dia ada satu lagi istisyarah. Istisyarah mesyuarah, iaitu kita yang berusaha. Okey, dia dua kena ada dalam ikhtiar kita. Yang pertama istisyarah. Kita istisyarah ialah kita berusaha. Okey, macam kita sebut mesyuarah, maknanya kita mencari keputusan. Okey, kita berusaha. Yang kedua istikharah, kita minta Allah tunjukkan, tentukan kepada kita. Ini dua. Okey. Supaya apa? Supaya yang pertama ialah pilihan kita, kita yang pilih. Okey, sebab kita kita nak macam ni macam ni. Yang kedua kita nak Allah tolong. Okey. Beri pilihan yang terbaik kepada kita sebab Allah paling kenal kita. Allah paling tahu kita. Ini dua ni kena ada. Ia sebut sebagai istisyarah, istikharah. Okey. Biasanya kalau dalam bab kita bercakap tentang antaranya ialah kalau orang muda memilih pasangan, ada dua. Istisyarah kita usaha. Okey, kita cari calon-calon itu ini. Yang kedua istikharah, kita minta Allah channelkan kita, kalau jadi biar orang yang terbaik. Okey, ada dua. Okey. Jadi di sini sebut istikharah, iaitu minta pilihan daripada segala pekerjaan
sebagaimana ia mengajar kami daripada satu surah Quran. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar tentang untuk buat istiqarah sebagaimana Nabi ajar kepada kami iaitu para sahabat ilmu tentang surah-surah yang dalam Quran umpamanya diajar secara detail. Termasuklah di sini iaitu mengajar bagaimana untuk nak berdoa. Okey. Ia bersabda, apabila berkehendak seorang kamu daripada suatu pekerjaan, satu pekerjaan maksudnya satu hajat. Okey, nak apa hajat umpamanya? Jadi dalam hidup kita ni sebenarnya bukan nak kahwin saja, istiqarah. Okey. Nak beli rumah. Okey, kat mana nak umpamanya? Kita rasa kat ni paling baik, tapi Allah tahu yang terbaik untuk kita kan. Sebab itulah dalam bab hajat ni kita minta dengan Allah. Mintalah apa-apa kita nak minta macam-macam. Okey. Mungkin Allah beri kepada kita apa yang diperlukan oleh kita. Kan? Kita minta macam-macam. Tapi Allah tahu kita perlu benda ni. Allah bagi. Itu yang kita nak. Okey. Sebab Allah paling kenal kita. Kita sendiri walaupun kita tahu kita, kadang-kadang kita minta belum pasti baik. Tapi Allah tahu yang terbaik untuk kita. Sebab itulah ni istikharah kena. Istisyarah kita cari. Kita nak macam mana? Cari ya. Buat macam ni. Tapi jangan tinggal istikharah sebab biar Allah channelkan. Kadang-kadang dulu. Masa dulu. Nak pilih kerja, nak pilih macam-macam lagi kan. Kadang-kadang yang kita pilih ni, pilihan C, pilihan keempat, ketiga. Kita rasa Allah, macam rugi tak dapat pilihan pertama. Lepas 20 tahun, rupanya ini terbaik. Sebab apa? Allah tahu 50 tahun akan datang. Allah tahu bila kita dah meningkat umpama warga emas nanti, umpama macam ni, Allah tahu apa yang kita perlu, apa yang terbaik untuk kita. Allah tahu habis, sebab dia tahu habis dah. Kita tahu kita sekarang tak tahu lagi yang akan datang. Sekarang pun bukan tahu sangat pun. Jadi minta dengan Allah kan, kita minta dengan Allah. Mana jangan lupa istiqarah. Sebab itulah istiqarah ni sebenarnya bukan bila nak buat pilihan baru pilih. Okey, betul, bila nak buat pilihan kita pilih. Kita minta awal lagi. Kalau boleh lah dalam seminggu tu buat je sunat istiqarah. Sebab apa? Sebab banyak pilihan kita nak buat kan. Nak pilih baju pun lah. Kadang-kadang kita beli baju mahal, pakai baju ni juga. Baju ni selesa ni. Kan? Jadi biar Allah, kita minta terus ya Allah. Mana kalau baik untuk aku, jadikanlah. Sebab tu Nabi ajar dengan doa ni, sebab doa ni antara doa terbaik. Doa yang beradab, okey, kita dengan Allah. Doa menunjukkan betul-betul kita ni memerlukan pertolongan Allah. Kadang-kadang kita ni banyak soal macam mengarah. Allah aku nak benda ni. Okey. Tapi kalau doa, antaranya ialah kita cuba tengok doa Nabi Allah Ayyub alaihissalam. Wa Ayyub idznada rabbuhu anni massaniyadhur wa anta arhamur rahim. Ingatlah kita ke mana Ayyub, Nabi Ayyub berkata kepada Allah, anni massani, aku telah ditimpa dengan mudarat, sakit 20 tahun. Wa anta arhamur rahimin. Okey, itu dia minta. Dan kamu ya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kalau kita ya Allah sembuhkanlah aku, sakit lama dah aku ni. Okey, kita macam tu kan. Tapi Nabi Ayyub tidak. Okey, ya Allah, kamu dah tahu dah aku telah ditimpa mudarat, dan kamu ini Maha Penyayang. Maknanya kalau kamu sembuhkan, alhamdulillah. Kalau kamu tak sembuh pun, okey, aku tetap bersyukur kepada Allah, aku akan terus bersabar. Itu maksud daripada Nabi Ayyub alaihissalam. Okey, begitu juga bila kita sakit sangat. Bila sakit sangat, katalah di hospital. Sakit sangat. Boleh tak kita minta ya Allah matikanlah aku? Okey, jawapannya ialah tak ada adab. Okey. Sebab Allah yang Allah, nyawa ni milik Allah kan. Kalau nak ambil, biar Allah yang buat, bukan kita kan. Sebab kalau di barat, di barat ni patient dia ada absolute right kan. Dia kata suntik saya tak nak hidup dah, sakit kan, nak mati. Ok, doktor suntik. Ok, dari segi legal memang orang kata doktor tidak akan didakwa sebab consent daripada kita kan. Ok, tapi dalam Islam tak boleh. Itu dikatakan membunuh diri. Okey. Jadi macam mana kalau kita sakit sangat tak ada orang nak buat? Okay. Kita disuruh berdoa ya Allah. Okey. Sama je dengan minta mati tu. Tapi cara yang adab. Ya Allah. Okey.
sekiranya okey, hidup ini baik di sisimu, untuk aku hidupkanlah. Sekiranya mati ini baik untuk aku di sisimu, ya Allah matikanlah. Itu adab. Maknanya Allah tahu yang paling baik, dia buatlah. Sekiranya hidup ini baik untuk aku, maknanya dengan sakit sebagai contoh, okey, Allah tahu kita boleh sabar. Allah tahu kita boleh hadapi walaupun payah. Okey, dan mungkin dengan sakit inilah sebab pada Allah nak kafarah dosa kita, nak masuk syurga kita kan. Maka hidupkanlah aku, sebab apa? Sebab tidak menjadi masalah dengan ujian ini. Ya Allah, sekiranya okey, mati itu lebih baik. Sebab apa? Kalau hidup, mungkin kita akan maki Allah. Okey, kita akan macam-macam ni. Menyebabkan dosa saja kita akan dapat kan. Ha? Dengan sakit ni sebagai contoh. Maka Allah tahu yang paling baik ialah mati. Maka ya Allah, berikanlah yang paling baik. Itu nampak kita letak kepada yang sepatutnya Allah. Okey. Benda kita nak lebih kurang je. Tadi kan. Macam tu. Begitu juga dengan istikharah. Lepas tu kalau kita tengok makna istikharah memang cantik lah. Jadi kalau boleh hafal, kita hafal. Kalau tak boleh hafal pun, kita putus stik, kita baca, tengok, boleh ya. Sebab kita sudah okay, solat, kita doa kita selepas kita solat. Hatta sebenarnya kalau masa solat pun, okay, kalau masa solat lah, kita nak tengok, contohnya nak tengok Quran kan, kita baca, boleh. Okay, pegang Quran pun, cuma jangan bergerak banyak tu je. Yang bergerak kalau dalam mazhab kita, lebih pada dua kali tu. Jangan bergerak banyak. Kalau kita nak belek gitu, umpama kan, boleh je. Dari segi nak ada, sebab ada orang dia hafal Quran, okey, kemudian dia cuba baca dalam solat, nak tahu ingat tak ingat, memang dalam solat memang cantik. Okey, baca tak ingat, kita cari tak ingat, baru kita buka tengok, ayat ni, lepas tu mudah ingat. Sebab kita cari tu, lepas tu kita akan beri perhatian yang besar kan. Sebab itulah kenapa kita ingat peristiwa-peristiwa penting, kita accident, kita ni, sebab kita beri perhatian yang besar terhadap peristiwa tersebut. Sebab tu mudah ingat. Sebab itulah kalau kita boleh ya nak tengok. Okey, even anda pernah ditegur di UAE tu, sebab imam kita guna apa, Quran Besar tu kan. Sebenarnya yang afdalnya tak payah guna, memang betul. Okey, biar imam baca, biar ada seorang kat belakang, bukan Quran. Okey, tengok imam salah, dia tegur. Tapi sebab imam kita tak confident okey, kalau dalam satu muka surat dua ayat salah, okey, ni 10 ayat salah waktu dia guna tu kan. Tapi nak beritahu bahawa boleh kita guna, cuma dalam ni oleh kerana kita biasa doa ni lepas solat, so tak apa kita guna. Okey, sebab dalam solat biasa kalau kita doa pun dalam sujud, cuma doa dalam sujud takkan nak tengok ni kan. So boleh kalau nak guna doa ni, memang cukup cantik lah. Okey. Jadi Nabi beritahu, apabila berkehendak seorang kamu dengan suatu pekerjaan, iaitu dengan suatu hajat, maka hendaklah ia sembahyang dua rakaat selain daripada fardu, maknanya solat sunat. Okey, maksud di sini ialah solat sunat istikharah lah. Okey. Kemudian berdoalah dengan doa tersebut, okey, yang artinya seperti berikut. Jadi Nabi ajar di sinilah tentang doa. Okey, solat sunat istikharah boleh buat. Yang pertamanya ialah bila kita berhajat. Okey, nak buat pilihan, ada tiga pilihan. Okey, ataupun kita tidak ada pilihan jelas. Kita minta ya Allah. Okey, mungkin lepas ni nak pilih benda ni, lepas ni pilih ni, ya Allah, berilah pilihan aku pilihan yang tepat di sisimu ya Allah. Seboleh, tak ada masalah. Okey. Maknanya yang pertama ialah sebab kita nak tu kerana memang ada hajat, ataupun ada pilihan yang kita buat pilihan, ataupun tak ada pilihan, memang kita nak minta kepada Allah, mana-mana saja lepas ni kalau ada pilihan, berilah pilihan yang paling baik. Umum dulu pun boleh. Okey. Itu istikharah. Dan tak semestinya bila kita istikharah dia nampak. Kan ni istikharah nak suruh nampak tu. Kan? Payah lah. Sekali baru buat, sekali nak apa tu. Tu pun khosyok berapa patut tahu. Umpamanya. Jadi buat berterusan lah, berterusan. Okey, sebab apa? Pilihan kita kadang-kadang dia datang tiba-tiba. Kan? Kadang-kadang Allah channel terus dah. Channel. Semua yang baik untuk kita. Okey. Namun kalaulah yang berlaku tak baik, jangan salahkan istikharah. Okey.
Kita minta benda ni dapat benda tu. Minta benda ni dapat benda tu. Contohnya. Dan benda tu memang tak baik. Okey. Jadi kita bersangka baik Allah. Sebab apa? Sebab mungkin Allah nak beri ujian kepada kita. Okey. Ataupun mungkin Allah nak beri kesusahan. Selepas kesusahan, ada kesenangan. Kan? Salahuddin Al-Ayyubi, dia minta kemenangan. Allah datang masalah demi masalah. Selesai masalah tu, dapat kemenangan. Ha, itu antara kita dalam bab takdir ni, yang pertama ialah kena sangka baik dengan Allah sepanjang masa. Kadang-kadang hari ni kita kata buruk, lepas 10 tahun baru tahu benda ni baik. Jadi sangka baik dengan Allah. Okey, kalau buruk sungguh pun, Allah hapus dosa kita. Tak ada masalah. Kan? Allah hapus dosa kita. Mungkin payah kita hadapi, kepayahan kita itulah Allah beri ganjaran yang besar terhadap usaha kita. Paling boleh 10, kita 700 ni. Apa? Sukanya, payahnya kita nak hadapi. So dengan Allah, don't worry. Sebab Allah tak pernah terlepas pandang untuk beri penghargaan kepada kita. Kalau beri, dia beri banyak. So, senang kita kan? Ni kita rasa sebab kita ni selfish sikit. Kan? Aku, 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 aku semua. Ha, jadi pada waktu itu, kita rasa rugi kita sebenarnya. Jadi insyaAllah, semua baik. Ha, ini orang-orang yang bahagia. Bila dia ada sifat macam tu. Bila datang daripada Allah, buat kerana Allah, don't worry. Semuanya baik. Okey. Ha, jadi itu antara benda yang kita nak kuatkan kita. Okey. Ah, tawakal lah. Ha. Sama ada baik ataupun buruk. Ha. Yang nak sebut istisyarah kan? Istisyarah tu usaha. Mana kita kena ada kita effort. Usaha kita macam ni, macam ni. Lepas tu tawakal, istikharah. Okey, mana istikharah tu? Dengan tawakal. Okey, jadi doa maksud doa di sini ya. Ya Allah, bahawa engkau bahawa aku meminta pilihan engkau dengan pengetahuan engkau. Maknanya Allah tahu habis dah. Kita tak tahu. Jadi kita minta, maknanya meminta pilihan engkau supaya engkau yang tahu mana baik untuk aku. Maka aku meminta engkau takdirkan dengan kudrat engkau, dan aku meminta kepada engkau daripada kelebihan engkau yang besar, kerana bahawasanya engkau berkuasa dan aku tidak berkuasa, dan engkau mengetahui dan aku tidak mengetahui. Engkau amat mengetahui segala perkara gaib. Ini persoalan takdir. Okey, takdir ni sebut innallah subhanahu wa taala qaddaral asya azalan. Allah telah mentakdirkan. Takdir maksudnya ialah telah mengetahui segala sesuatu. Dan perkara yang kita tahu dia akan berlaku dengan kudrah Allah. Walaupun kita yang pegang kita ni, kudrah Allah, bermakna kalau Allah tak izin tak berlaku. Dan dengan iradah Allah, dengan ilmu Allah, bermakna kita dah sebut awal-awal, ya Allah kamu tahu habis. Kudrah kamu pun, okey, akan buat sekian-sekian. Berilah yang baik untuk aku. Ha, bermakna kita sudah meletakkan takdir, okey, dengan yang sepatutnya itu urusan Allah, yang kita akan berusaha dengan ikhtiar kita. Ha, so cantiklah. Sebab apa? Sebab maknanya ada dua gabungan. Ikhtiar kita dan takdir, kita minta Allah buat yang baik-baik kerana Allah tahu segala-galanya. Okey. Ha, jadi sebenarnya kita nak minta ni pun Allah tahu dah, kita akan minta. Kan? Ha, jadi kita minta aje dengan Allah. Okey. Kemudian okey, yang keduanya lah. Maknanya engkau berkuasa dan aku tiada berkuasa. Okey, engkau mengetahui dan aku tiada mengetahui, dan engkau amat mengetahui segala yang baik. Okey, itu yang berkaitan dengan takdir. Okey, ya Allah, jika adalah engkau ketahui bahawa pekerjaan ini terlebih baik bagiku. Okey, maknanya benda ni, perkara ini adalah maknanya yang paling baik. Sebab kita pilih berdasarkan kita nak kan. Tapi Allah tahu yang paling baik untuk kita. Maka di dalam ini yang bagus ni. Di dalam agamaku dan kehidupanku. Maknanya menurut pandangan agama dia baik. Okey, menurut kehidupan kita pun dia baik. Okey. Dan kesudahan pekerjaanku, maknanya kesudahannya pun baik. Okey, mungkin kesudahan yang baik itu ialah dengan kejayaan, ataupun kesudahan yang baik mungkin dengan kesabaran contohnya. Sebab tak semua kita nak berjaya. Tak semua benda kita tak dapat kan. Tapi kesabaran itu mungkin sesuatu yang baik untuk kita. Maka biar Allah maknanya permudahkan urusan kita. Okay. Ataupun ia berkata ajili amri wa ajili ajilun. Ha ni. Tak tulis sikit.
sudah sampai. Okey. Ini kalimah yang menarik ya. Ajilun dengan ajilun. Okey. Okey. Ain ajilun segera. Ajilun ni dia bagang panjang sikit. Okey, ajal lambat. Okey. Ha, ini cepat, ni lambat. Ha, guna molek tu. Okey, ya Allah, perkenankanlah doa aku ajilun. Lambat. Okey. Kalau ajilun cepat. Ha, dipercepatkan. Ha, ain dengan alif kan. Ya betul. Okey. Okey. Wa'dun. Wa'idun. Wa'dun janji baik. Wa'idun janji buruk. Okey. Wa'dun. Wa'idun. Wa'dun janji baik. Okey, janji syurga. Okey, janji rahmat, keampunan. Wa'idun neraka. Janji buruk. Okey, janji buat azab. Ha, itu wa'id. Ajilun segera, cepat. Ajilun lambat. Nah tu. Dia yang lafal sama ya ajilihi wa ajilihi. Ha. Cepat ataupun lambat? Cepat. Ha. Cepat ataupun lambat. Maknanya ajilihi wa ajilihi. Cepat ataupun lambat. Okey, ada lagi yang lupa dah dia punya kalimah dia. Yang dekat-dekat, yang sebutan dia tak jauh mana. Okey, contohnya ada lagi. Salihun. Betul-betul. Okey. Talihun. Sa lihun ni huruf ha. Ta lihun. Salihun baik. Ta lihun jahat. Okey. Dekat-dekat tak jauh kan? Ta. Ta leh. Kul dengan kul. Ha? Kul dengan kul. Ha. Kul. Makan. Ha. Okey. Ayam tentang. Ada lagi berapa anak rupa dah. Oh, talih. Talih, ta, huruf ta. Itu salih, sa. Itu ta, talih. Ah, ada satu lagi. Okey. Ro 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 ba. Okey, ataupun disebut tarhib. Biasanya tar ribun. Okey. Biasa akan guna ayat ni digunakan tagrib rahaba lah. Okey, rahaba rahaba disebut tarhib. Okey, rahaba galakkan. Rahaba galakkan yang baik. Okey, yang ni rahaba ni lebih. Okey, dia dia macam mengancam ataupun dia memberi amaran ataupun kita gal dia, kalau yang ni yang baik, yang ni yang tak baik. Ha, dia macam tu. Okey. Menakut-nakutkan kalau gitu. Yang ni menggalakkan, yang ni menakut-nakutkan ya, rahabah.
Ada lagi lah, cuma anda tak ingat lah. Okey. Jadi disebut sini ialah berkata ajili. Ajili itu ajil amri, maknanya cepatlah urusanku. Ajilihi, iaitu ataupun ditangguhkan, dilambatkan. Okey, ataupun disebutkan juga malah duniaku. Ah okey, yang cepat tu kan. Ajilihi akhirat. Okey. Kena buat tulisan hitam wasna. Okey, kita sambung balik eh. Iaitu pekerjaan duniaku dan akhiratku. Okey, ini adalah syak yang daripada yang meriwayatkan dengan ertinya dengan wa ma'ashi wa akibati amri. Okey, jadi syak ni ialah disebut ajilihi, segera. Kalau bandingan di sini, segeranya ialah di dunia. Ajilihi dilewatkan, iaitu akhirat. Jadi syak ni syak, okey, iaitu syak perawi lah di dalam hadis ini, ataupun mengatakan iaitu dengan kalimah lain, iaitu wa ma'ashi, okey, iaitu kehidupan di dunia, wa akibati amri, akibat daripada urusanku. Akibat tu ialah akhirat. Ya, kat depan. Okey. Ada satu lagi. Okey. Disebut tadi iaitu disebut thawabun. Okey. Dia punya geng dia yang bertentangan iqabun. Thawabun pahala, iqabun dosa. Okey, ini thawabun balasan baik, buat baik boleh pahala. Iqabun, okey, balasan buruk sebab kita ingkar, buat dosa iqab. Okey, iqab dia tak akan guna pahala. Okey, yang tu dia yang dia berbeza. Sebab dia sebut dia ni wa akibati amri, okey, akibat daripada urusanku, iaitu di akhirat lah. Okey, maka takdirkan bagiku dan mudahkan bagiku. Okey, takdir tu Allah tahu dah. Okey, permudahkan urusan sebagaimana yang diketahui oleh Allah dan kita minta Allah permudahkan. Okey, kemudian berkatkan bagiku padanya. Satu lagi ialah berkat. Ha, jadi maknanya Allah permudahkan urusan. Okey. Faqdur li, maka mana yang telah Allah faqdurhu li, maknanya takdirkan bagiku, wa yassirhu li, dan permudahkan bagiku, thumma barik li fih, dan berkatilah ku padanya. Okey. Wa in kunta, ini yang satu lagi. Sekiranya engkau ta'lam, mengetahui bahawa pekerjaan ini kejahatan bagiku dalam agamaku. Allah Allah memang Allah tahu dah kan daripada awal lagi. Dan kehidupanku dan kesudahan pekerjaanku, iaitu ajili amri wa ajili. Okey, maknanya dari segi di dunia ini dan juga ajilihi, iaitu di akhirat ataupun kemudiannya, maka palingkanlah ia daripadaku dan palingkanlah aku daripadanya. Dan takdir bagiku kebajikan di mana ada kebajikan itu, kemudian redakan aku dengannya. Okey, berkata orang meriwayatkan, dan di sini ia menyebut hajatnya. Okey, maknanya dari segi hajat. Maka umumnya kita minta macam tu. Okey, minta ni. Okey, doa ni. Kemudian sebutlah hajat kita yang khusus kalau ada. Okey, sekarang ni kita okey nak buat pilihan ni. Ya Allah, permudahkanlah sebagaimana yang disebut tadi. Okey. Iaitu kalau baik, okey, di sisi Allah, okey, baik. Di sisi dunia kita, permudahkanlah. Yang mudah tu bukan Allah bagi lepas kita doa.
Okey. Allah tahu dah kita nak berdoa. Ha, dia macam tu. Okey, tapi tugas kita berdoa. Yang kita kata Allah tahu dah, biar. Hanya kata macam tu. Takut dia tahu dah kita malah berdoa, maka memang keputusannya Allah tak bagi. Okey. Ha, dia macam tu. Okey, maka Allah tahu dah kita nak berdoa, kita terus berdoa. Kemungkinan dengan terus berdoa ni memang Allah tahu dah dan Allah mengizinkan, ha, makbul sejak azali lagi, bukan hari ni. Okey, bermakna kita berusaha. Okey, kita buat kerja kita, Allah buat kerja dia. Kerja kita berusaha berdoa. Kerja Allah mengetahui segala sesuatu, mengizinkan benda tu berlaku. Settle lah. Ni kita kata rezeki secupuk takkan jadi segantang. Tahu bila? Kita tahu bila cupuk, kan? Usaha. Sebab apa? Sebab Allah beri ganjaran bukan kerana rizab kita tu, kerana usaha kita. Kita usaha all out. Boleh pahala yang banyak kerana all out tu. Okey, natijahnya tak seberapa. Okey, itu tak penting bagi Allah. Sebab Allah nak buat apa dengan tak seberapa? Okey, Allah nak beri ganjaran dengan usaha kita. So kita usaha. Sebab itulah takdir ni sebenarnya dia menjadi kehidupan kita bersemangat. Okey, menarik. Sebab kita ada Allah dan ganjaran yang diberi bukan kerana rizab. Kita sipir kita kerana rizab. Orang dapat nombor satu boleh hadiah. Cabutan betul, wah, okey. Ha, boleh BMW nombor satu. Nombor empat tak dapat apa-apa, kan? Dalam Islam tidak. Okey, dalam Islam siapa berusaha pasti dia dapat. Ada je. Sebab apa? Usaha kita dinilai oleh Allah. Okey, rizab bonus. Kalau dapat, okey, maknanya kesenangan umpamanya, mungkin dia baik untuk kita sebab kita boleh guna balik pada jalan Allah. Kalau susah umpamanya, kita sabar. Sabar Allah memudahkan ke syurga. Dua-dua baik, kan? Tapi kita yang ni payah ni. Sebab kita nak kita, kan? Tak dapat, amarah, kan? Tapi tak apalah, ha? Kita belajar. Pun begitu, Allah tidak peduli. Bila ditimpa saja musibah, Allah pun rasa kita walaupun tak sabar. Kadang-kadang kita sabar sebab terpaksa, kan? Hari pertama tak sabar, kedua, ketiga, hari kelima tak ada orang nak buat apa dah, baru sabar. Allah tambah pahala sabar walaupun lambat. Tapi kalau sabar hari pertama contohnya, lagi besar ganjaran. Kenapa? Sebab di saat itu keimanan kita mampu, okay, berhadapan dengan ujian tersebut, kan? Sebab itulah orang yang dekat dengan Allah, berlaku saja, yang pertama ialah terus puji Allah. Terus puji Allah walaupun tak tahu putus apa lagi ni, tak tahu dalam keadaan celaru, terus puji Allah. Okey, redha dengan ketentuan Allah. Okey, bersangka baik dengan Allah, bersabar atas ujian, bersyukur atas nikmat. Settle. Ha, tu. Kita cerita ya. Cerita ya, kita bersama juga. Kena huru-hara, kena. Mula-mula kena huru-hara. Tapi nak beritahu kita usahalah, mudah-mudahan ada kekuatan, ha, yang Allah berikan kepada kita. Okey, ha, itu dalam ni kita tak bahas panjang lah, ha, sebab kita sebut tentang doa. Okey, anda baca sedikit lah. Doa yang tersebut dibacakan sesudah sembahyang istikharah, selepas memberi salam dimulai dengan Allahumma sampai thumma ardini bihi. Okey, ha, Allahumma ni thumma la yakul, baris ke baris keempat tu. Kemudian sebelum akhir sekali tu kana thumma ardini. Okey, cuma di sininya ialah memang disebut macam ni. Tapi adab berdoanya ialah yang pertama ialah kita puji Allah sepuji-pujinya, kita rendahkan diri kita serendah-rendahnya baru minta. Dan jangan lupa selawat. Bermakna alhamdulillah, selawat kepada Nabi. Okey, ataupun kita merendahkan diri kita. Okey, ataupun bertaubat kepada Allah. Okey, beristighfar apa? Ha, minta lah macam ni. Kemudian di akhir nanti begitu juga, kita akhir dengan salam. Okey, salam dan selawat kepada Nabi. Okey, sebab apa? Sebab ada riwayat menyatakan siapa yang mendoa dengan selawat, maknanya puji Allah dan selawat, pasti doanya diterima oleh Allah. Okey. Jadi kemungkinan Allah terima semua. Kalau Allah tak terima, paling kurang doa selawat pasti Allah terima. Sebab doa selawat, kalau Allah terima doa selawat saja pun, man salla ala salatan sallallahu alaihi biha asyara. Mana satu selawat, Allah berselawat kepada kita dengan 10 selawat, itu dengan 10 kebaikan, 10 rahmat. Dapat dah paling kurang. Okey. Dan mudah-mudahan kita mulakan dengan selawat yang Allah terima, kita akhir dengan selawat juga Allah terima, Allah terima juga di tengah ni.
Okey, kata package. Mudah-mudahan insya-Allah. Okey. Sembahyang istikharah adalah sembahyang sebanyak 2 rakaat dan selepas membaca Al-Fatihah pada rakaat pertama hendaklah dibaca okey, iaitu surah Al-Qasas ayat 68 hingga 69. Okey, dia tak ada masalah sebenarnya nak buat mana pun. Okey, tapi biasanya bila disebut begini di antara amalan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita nak baca qul huwallah, nak baca qul ya, nak baca ayat kursi sebagaimana solat hajat tak mengapalah. Okey. Kemudian sampai kepada surah Al-Ahzab ayat 36 pada rakaat kedua selepas Fatihah. Okey. Menurut keterangan dalam kitab fiqh Islam bahawa orang yang beristikharah itu apabila sudah dilakukan istikharahnya dengan penuh khusyuk, okey, bersih hati, diharapkan mendapatkan petunjuk daripada Tuhan, maka hatinya serta perasaannya dengan sendiri akan berat-berat ke pihak yang betul yang hendak dilakukan itu. Jadi kita harap Allah berilah. Maknanya kita kata apa? Bagaimana gerak hati kita, okey, ataupun rasa kecenderungan kita, okey, di sebalik istikharah. Orang yang biasa melakukan istikharah mudah baginya membezakan mana suara hatinya yang akan dituruti untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan yang dicita-citanya. Sembahyang istikharah itu dikerjakan apabila seseorang berniat hendak berbuat sesuatu pekerjaan yang hukumnya harus ataupun sunat pada syarak. Okey. Aja ni yang harus dan sunat, yang wajib tak perlu. Okey, tak perlu istikharah. Ada istikharah apa sebab wajib. Kan ni yang pilihan. Okey, nak kesempurnaan. Okey. Nak kebaikan. Okey, kita boleh buat. Okey, ala kulihan maknanya dari segi cara-cara bagi kaifiat tu terpulang kepada kita. Yang pentingnya disebut di sininya ialah kita mohon, okey, dengan penuh khusyuk. Jadi untuk khusyuk dia ada ni. Dua ni kena ada, raghabah dengan rahabah. Raghabah bersungguh. Rahabah mana rasa takut, rasa gerun kepada Allah. Habis ada. Dua tu antara ciri khusyuk. Okey, wa iyyaya farhabun. Okey, hadis yang ke-64. Okey, segera bersedekah. 63. Okey, 63 tak nampak. Okey, hadis 63 antara kubur dan mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasa kita pergi ke Madinah ni kan. Kita berbuk nak pergi tempat raudhah. Okey. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah wa mimbari ala haudi. Okey. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma baina baiti, apa yang ada di antara rumahku. Ada juga dalam riwayat lain menyebut qabri, kuburku. Sebab Nabi ni okey, makam dia okey ataupun kubur dia di tempat yang dia meninggal. Jadi Nabi meninggal situ dah, rumah dia tu, di rumah dia tu. Dan rumah dia dinamakan hujrah. Kalau hujrah kita ni bilik tu. Ni ada dua bilik. Satu bilik. Hujrah bilik. Maksudnya bilik kecil. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bila solat malam. Okey. Aisyah, Sayyidatina Aisyah pernah cerita, pernah Nabi bila solat dia kepok kaki dia. Okey, maknanya dia tepi, maknanya sempit je. Sempit je kawasan tu kan. Yang ada sekarang lah, kubur tu. Okey. Jadi itu di antara disebut rumah Nabi. Di antara makam tu lah. Okey. Raudhatun min riyadil jannah, iaitu taman raudhatun, di antara taman-taman syurga. Wa mimbari ala haudi, dan mimbaku atas kolamku. Kolam mana? Itu kolam telaga Kautsar.
Okey. Jadi hadis ni pendek tapi bila kita bahas jadi panjang sikit. Okay, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis tersebut menerangkan bahawa di antara rumahnya iaitu kuburnya, kuburnya sekarang ni, dan mimbarnya adalah taman daripada taman syurga. Okey. Maknanya di sana doanya mustajab. Okey, dan ada banyak kelebihan-kelebihan. Dan mimbarnya itu atas kolamnya. Adapun erti rumahnya iaitu kuburnya dan mimbarnya, menurut pendapat setengah orang ialah mimbar yang ada di dunia kemudian dikembalikan padanya di akhirat lalu diletakkan di atas kolamnya. Iaitu kolam apa? Kolam yang, okey, setiap Nabi ada kolam dia. Okey, yang datang daripada kita sebut Kautsar. Okey, daripada air sungai, sungai yang disebut sebagai Kautsar, maka maknanya kolam itu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu disebut telaga Kautsar. Sumbernya daripada kita kata sungai Kautsar. Okey, salah satu sungai yang mengalir dalam dalam syurga yang begitu istimewa sekali. Kalau kita baca inna a'tainakal Kautsar, sesungguhnya kami beri a'tainaka al-Kautsar. Kautsar maknanya ialah kebaikan yang banyak. Maknanya Kautsar tu sendirilah yang banyak. Maknanya nikmatnya banyak, kebaikan yang banyak, di mana orang yang mendapat okey minum daripada telaga Kautsar memang dia akan dapat kebaikan yang banyak. Okey. Jadi bila kita bahas tentang Kautsar ni ialah okey, yang pertama tadilah yang disebut tentang kelebihan. Kelebihan yang Nabi nak beritahu kepada kita ialah raudhah. Okey. Batulah raudhah ni jadi rebutan. Ya, jadi rebutan orang boleh untuk solat di sana, berdoa di sana. Okey, di antara kelebihan yang digambarkan sebagai taman daripada taman-taman syurga. Okey. Jadi antara bilik ataupun makam Nabi iaitu dengan okey dengan mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, makna raudahnya ialah iaitu seperti taman daripada taman syurga. Okey, dalam hal menggambarkan kasih sayang, okey, kebahagiaan, doa jenis makbulkan, yang mana ia adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah berikan kepada Nabi, kepada sahabat dan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dan sesungguhnya ibadat di antara kubur dan mimbar, itu raudhah lah. Okey, baginda sallallahu alaihi wasallam merupakan sebab untuk mendapat syurga. Okey, maknanya disebut taman syurga tu ialah syurga, bukan di sini, di akhirat, bermakna menjadi sebab untuk mendapat syurga di akhirat. Okey, untuk dapat syurga di akhirat maknanya mungkin doa kita mustajab, amalan kita amalan yang okey diberi ganjaran yang besar, diberkati oleh Allah dengan kelebihan-kelebihan, keistimewaan-keistimewaan yang tersendiri. Ada yang di kalangan ulama yang mengatakan taman-taman syurga merujuk pada amalan-amalan yang akan menjadi amal ahli syurga. Okey. Ada juga yang mengatakan makna hakiki. Makna hakiki ialah raudhah ini ialah tempat antara kubur dengan mimbar. Maknanya yang ia disebut taman syurga ialah maknanya disebut di antara raudhah dengan mimbar, maknanya tempat yang spesifik yang yang apa yang disediakan okey untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi ada banyak ulasan, semua menggambarkan kemuliaan okey ataupun kelebihan, ganjaran yang besar, kita kata doa yang mustajab, di atas gambaran tempat yang disebut di antara kubur Nabi ataupun rumah Nabi dengan mimbar. Okey, mimbar tu mimbar yang Nabi naik. Kalau kita pergi Madinah dia ada dua kan. Satu mimbar yang ada dekat raudhah tu, situlah. Satu lagi mimbar yang kat depan. Kan? Kat depan, tak silap ana kalau khatib duduk mimbar kat depan masa. Ana pun tak sempat. Okey. Ya, ada dua. Okey, mimbar kat depan tu yang baru. Tapi yang lama tu ialah yang selagi dengan raudhah. Itu maksud mimbar tu mimbar yang Nabi naik berkhutbah. Okey, pada hari Jumaat. Okey, kemudian wa mimbari ala haudi.
Okey, di sini. Maksudnya pendapat sebagian ulama mengatakan mimbar yang ada di dunia ini kemudian dikembalikan, diwujudkan padanya di akhirat, maknanya macam mimbar Nabi yang Nabi tukar tu kan. Kayu tamar tu, batang tamar Nabi tukar, dia menangis. Okey, Nabi kata, okey, sebab apa? Sebab bila Nabi tanya, sebab dia nangis macam tangisan budak-budak yang menangis. Maka Nabi pergi dekat cakap dengan batang tamar tadi. Batang tamar kata, aku ni merasa bangga kerana aku ni sentiasa dipijak oleh Rasulullah. Okey, yang paling dikasihi oleh Allah, sekarang ni aku telah dibuang. Nabi kata, kamu akan bersama dengan aku di syurga. Ha, jadi maknanya akan ada di syurga nanti. Begitu juga mimbar ni. Okey, mimbar ni ala haudi, iaitu di kolam Nabi tu ada mimbar. Sama ada mimbar duduk kat mana, wallahualam. Tapi adalah di kawasan kolam Nabi itu, telaga Kautsar yang disebut tadi. Okey. Maka diwujudkan kepadanya di akhirat nanti, lalu diletakkan di atas kolamnya Al-Kautsar. Okey. Jadi bila kita sebut tentang telaga Kautsar, okey, ada beberapa perkara lah yang nak sentuh sedikit. Yang pertamanya ialah ia adalah satu kolam. Okey, daripada sungai Al-Kautsar. Okey. Melimpah dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana di dalam surah Al-Kautsar, okey, yang diberikan kepada Nabi. Jadi kolam ni ialah diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara yang paling istimewa, okey, yang paling luah, yang paling nikmat. Okey, telaga Al-Kautsar ini telaga yang punya nikmatnya banyak. Sebab tu disebut inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah kurniakan kepadamu wahai Muhammad kebaikan yang banyak, yakni di dunia dan di akhirat. Fasalli lirabbika wanhar, oleh itu kerjakanlah sembahyang kerana Tuhanmu semata-mata, wanhar, dan sembelihlah korban sebagai tanda syukur. Fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang bencikan engkau dialah yang terputus daripada mendapat sebarang perkara yang diingininya. Jadi di antara perkara lah yang perlu pada kita ialah untuk kita dapatkan peluang untuk minum di telaga Kautsar. Sebab apa? Sebab bila minum ini, itu tanda okey, kita ni ahli syurga, insya-Allah. Okey. Jadi berlaku di okey, jadi Kautsar ni kat mana? Duduk kat mana Kautsar? Sebab daripada kita mati ni sekitar dalam 13 checkpoint. Kita akan lalu sampai ke syurga. Okey, bukan ada orang yang terus ke syurga tanpa hisap. Okey, tapi umumnya ialah dia melalui peringkat-peringkat, termasuk salah satunya ialah melalui telaga Kautsar ataupun kolam Nabi, haudi itu. Jadi ada yang mengatakan ia berlaku di padang mahsyar menjelang titian sirat, di padang mahsyar. Okey, sebelum titian sirat. Okey. Sebab dia akan lalu, okey, dihisap kemudian lalu titian sirat. Okey, umpamanya ada di kalangan ulama mengatakan ia berlaku sebelum timbangan lagi. Aman di padang mahsyar tu kita nak pergi timbangan, nak pergi mizan untuk dihisap ni. Okey, sebelum tu dalam perjalanan tu memang dahaga dah. Bangun daripada kubur tu dahaga. Maka okey, orang yang lalu ada yang dibenarkan, ada yang tak dibenarkan. Okey, untuk minum daripada bekas okey, yang diambil pada telaga Kautsar yang dijaga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun yang dapat minum dia tidak akan dahaga lagi. Itu gambaran dia. Okey, di mana Imam Ghazali mengatakan selepas mizan. Tadi yang iaitu umpama Abu Hasan Al-Khasi menyatakan sebelum timbangan mizan. Tapi Imam Ghazali kata selepas. Sebab apa? Sebab tidak ada sesuatu yang jelas. Biasanya tak disebut dengan jelas. Okey, Nabi akan kata selepas ni, selepas ni. Cuma disebut je. Di sirat, disebut di sini, disebut di sini. Ya, dengan jelas tidak disebut. Jadi kenapa dan bagaimana mereka boleh kata demikian? Mungkin ada penelitian yang mereka buat lah. Okey, di atas keilmuan yang ada pada mereka. Ataupun kadang-kadang Nabi juga ada sebut secara sepintas lalu ataupun secara secara tidak detail lah. Mungkin ada juga kadang-kadang Nabi sebut. Okey, dalam beberapa riwayat. Cuma nak beritahu dia pasti di akhirat. Pasti di akhirat. Okay, selepas kita dibangkitkan daripada kubur setelah ditiup sangkakala kedua. Okay, yang pertama
kiamat yang kedua tu dibangkitkan. Dan ada ulama yang mengatakan ada dua tempat ni, Kautsar ni. Yang pertama ialah di mahsyar, yang kedua di syurga. Okey, maknanya lepas titian sirat tu, ada yang mengatakan titian sirat lepas tu syurga. Okey, boleh. Mungkin maknanya sama ada sebelum ataupun apabila masuk syurga. Okey, yang ketiganya ialah telaga Kautsar. Dari segi cirinya ialah dia amat luah. Digambarkan di sini dia antara Jordan ke Yaman. Luah tak luah? Tak tahu nak kata. Okey, tapi luah. Digambarkan ada riwayat yang menyatakan tentang perkara tersebut. Okey. Tak cuba cari dah. Tadi ada simpan dalam nota di sini ni. Cuma bila cari tak, bila tak highlight tak cuba cari. Okey. Kemudian ceboknya, bekahnya amat banyak. Dia katakan lebih banyak pada bintang di langit. Padan dengan luah tu. Nak beritahu banyak. Cuma tak semua orang diberi keizinan untuk masuk. Tu. Okey, kemudian airnya amat putih. Okey. Dia yang sungai itu sungai, mana kita kata apa? Tebing dia salurannya daripada emas. Memanglah maknanya syurga ni dia datang, memang datang daripada syurga lah. Okey, dan baunya, okey, bau tanah dia semerbak kasturi. Okey, amat nikmat dan tidak akan dahaga lagi. Lebih manis daripada madu. Itu di antara ciri-ciri telaga Kautsar ataupun Haudi, iaitu kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang meminumnya sudah pasti antaranya ialah orang yang diredai oleh Allah. Okey, di kalangan para sahabat dan mereka yang ikut ajaran Islam, okey, dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, orang miskin di kalangan Muhajirin dan Ansar. Okey, bermakna bukan orang kaya tak boleh. Okey. Tetapi orang yang banyak mendapat kelebihan di atas mana di atas diri mereka lah. Orang yang banyak berpuasa. Ada riwayat menyatakan perbanyakkan puasa, beribadat, iktikaf, yang banyak bangun malam, itu antara ciri-ciri mereka. Sebab apa? Sebab pahala banyak kat situ. Okey. Jadi kita rebutlah peluang untuk menjadi ahlinya. Okey. Dan orang yang sentiasa mengalirkan air matanya kerana takut kepada Allah. Itu antara yang digambarkan siapakah orang-orang yang akan duduk di situ ataupun akan pergi ke situ. Okey. Terkecuali, mana kecuali orang yang kufur kepada Allah, okey, yang tidak beriman, dan mereka yang melakukan kezaliman. Ini memang payuh. Sebab apa? Sebab kezaliman ni bila sebut zalim ni, dia bukan zalim, dia ada zalim pada diri sendiri. Dia ada satu lagi istilah zalim kalau kita bahas, disebut al-baghi. Okey. Dengki. Kalau kita tengok istilah dengki dalam Islam, dia ada tiga nama. Yang pertama dia sebut hasadun. Okey. Kemudian dia akan pergi kepada baghiun. Baghiun. Okey, satu lagi hasad ni dia akan pergi kepada ribtatun. Ribtatun. Okey. Hasadun. Hasadun ni dia ada dalam hati. Benda buruk. Kita benci kepada dia, kita nak jatuhkan dia, nak suruh dia ni kan. Ini hasad. Duduk walaupun duduk dalam hati dah berdosa dah. Orang lain kalau niat jahat tak kena lagi. Hasad dah berdosa dah. Tapi bila dibuktikan baghyum, bila dikeluarkan yang buruk dalam hati itu, namanya baghyum. Aneh. Ni kalau zulmun, okey. Zulmun. Okey, baghyun ni kita boleh sebut zulmun kelas pertama. Zalim banyak jenis. Tapi kalau al-hasadu bil fi'li, mana hasad dilakukan dengan perbuatan, maka dia adalah kalau jahat bukan sekadar jahat, jahat sungguh. Kita boleh kata macam tu. Okey, itu dia sebut baghyun. Okey. Ghibtatun, yang ni ya baik. Ghibtah ialah kita nak
kebaikan macam dia dapat bukan nak menjatuhkan dia. Itu ghibtah. Ghibtah tatun. Sebab tu dia ada nama, dia ada nama suku-suku. Senang kita nak teris. Okey, jadi orang yang melakukan kezaliman, khususnya baghyung tu, memang payah. Sebab apa? Sebab kalau dosa, dia akan berkait banyak. Okey, bukan dosa dia saja dengan Allah, dosa dengan orang. Orang tak maaf, sangkut. Sebab itulah benda-benda melibatkan kezaliman, ada dua benda yang bahaya. Yang pertama, Allah mungkin balas di dunia lagi. Yang keduanya ialah dia muflis di akhirat. Yang melibatkan kezaliman. Sebab apa? Sebab kalau dengan Allah, kita minta maaf dengan Allah, bertaubat sungguh-sungguh, Allah Maha penyayang. Manusia belum pasti. Dia tak maaf, bawa akhirat. Buat akhirat macam mana? Bayar. Pahala kita apa kita ada? Bayar. Habis dah. Pahala kita ambil dosa. Itu yang disebut kezaliman ataupun muflis di akhirat. Okey. Itu di antara maknanya siapa yang maknanya mudah untuk berada ataupun untuk minum di kolam Kautsar, yang dia tidak akan rasa dahaga lagi, maknanya dia akan menjadi ahli syurga insya-Allah. Okey. Itu berkenaan dengan kita sebut tentang Kautsar. Okey. Di samping dia adalah maknanya di antara yang disebut raudhah. Raudhah di antara taman-taman syurga. Okey. Kemudian hadis yang ke-64, segera bersedekah. Bermakna bila ada kesempatan, segeralah kita bersedekah. Okey, an Uqbah bin al-Harith qala sallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam al-asra falamma sallama qama sari'an dakhala ala ba'd nisa'ihi thumma kharaja. Okey, thumma kharaja wa ra'a ma fi wujuhil qaumi. Okey, min ta'ajjubihim li sur'atihi faqala dhakartu wa ana fi sholati tibran indana fakarihtu an yumsiya aw yabita indana fa amartu bi kismatihi. Okay. An Uqbah bin al-Harith, daripada Uqbah bin al-Harith, ia berkata sallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam, iaitu aku sembahyang berserta, iaitu bersama bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-asra, solat asar. Falamma sallama, okey, dan apabila selesai memberi salam, qama sari'an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun dengan segera, dakhala ala ba'di nisa'ihi, dan masuk menemui setengah perempuan-perempuannya, itu isteri-isterinya. Okey, ada dua, bila sebut ahlihi, satu mana isteri, satu lagi nisa'ihi, merujuk kepada isteri juga. Thumma kharaja wa ra'a ma fi wujuhil qaum, kemudian mana Nabi segera masuk ke rumah isteri baginda sallallahu alaihi wasallam, kemudian ia keluar dan melihat muka-muka mereka yang nampak kehairanan, fi wujuhil qaumi min ta'ajjubihim bi sur'atihi, kerana Nabi selepas solat tu, biasanya lepas solat okey zikir dulu, ni dulu ni tidak terus masuk ke rumah isterinya, sebab sebelah tu je. Yang saya datangnya Aisyah, lepas tu rumah yang lain pun tak jauh mana kan. Jadi kemudian Nabi datang balik, jadi para sahabat rasa pelik lah. Okay, disebut di sini rasa hairan. Lalu ia berkata, Nabi bersabda, zakartu wa ana fi solati tibran indana, aku baru teringat sedang aku dalam solat akan emas yang belum dibersihkan yang ada di sisi kami. Nabi teringat emas orang yang bagi, nak bagi sumbangan ataupun nak bagi sedekah, ataupun tak disebut dengan jelas sama ada sedekah ataupun zakat. Kemudian aku baru teringat masa solat tadi, aku baru teringat, fakarihtu an yumsiya, maka aku benci emas tersebut berpetang, maknanya aku tak nak emas ni duduk lama, nak edar terus. Sebab orang nak bagi sumbangan, maka mana perlu diedarkan kepada orang-orang miskin. Jadi kalau sebut kepada orang-orang miskin, kemungkinan dalam bentuk zakat, kemungkinan. Okay, tapi kalau sebut umum pun tak apa, sedekah. Okey.
Aw yabita kalau yamsi petang. Okey. Yasbahu pagi. Okey. Aw yabita, yabita ni lah bermalam. Mungkin kita ambil bantal daripada kalimah ni. Bata yabitu. Okey, kita pun sebut bantal. Okey, sebab biasa kita tidur tu malam kan. Okey, berlapikkan bantal. Jadi bata yabitu ni bermalam. Indana di sisi kami. Mana kami tak naklah. Mah ni duduk lama berpetang ataupun bermalam sampai malam indana. Fa amartu bi kismatihi, maka aku suruh membahagikannya. Maknanya kalau ada maknanya sumbangan sedekah, maka dia perlu disegerakan sebab mungkin ada orang yang memerlukannya, terutamanya orang miskin, orang susah. Okey. Maknanya perlu diedarkan. Okey, beriwayat Uqbah bahawa dia sembahyang beserta junjungan, beserta bersama junjungan sallallahu alaihi wasallam sembahyang asar, maka apabila selesai sahaja Rasulullah memberi salam, terus ia, ia ini Rasulullah lah, bangun dengan segera dan masuk kepada setengah-setengah perempuan, iaitu isterinya. Okey, mungkin ada beberapa tempat yang disimpan umpamanya. Setelah itu ia keluar dan dilihatnya akan tanda kehairanan di muka mereka, iaitu pada sahabat yang berada di situ, kerana cepatnya Nabi. Maknanya lepas sembahyang terus masuk, lepas tu terus keluar. Okey. Maka Rasulullah pun menjelaskan, nak ceritalah takut sahabat tertanya-tanya. Ketika dia sedang sembahyang itu, baru dia teringat bahawa ada ketul-ketul emas yang belum dibahagi-bahagikan. Emas itu dibawa kepadanya untuk disedekahkan kepada orang Islam. Dia benci emas itu tersimpan sehingga petang hari ataupun bermalam di sisi mereka. Sebab itulah dia menyuruh melakukan pembahagiannya dengan seberapa segera kepada orang-orang miskin. Sebab itulah kalau sedekah zakat pun maknanya kena disegerakan. Okey, bila dikumpulkan, disegerakan. Okey, dibahagikan. Okey, difahamkan daripada hadis tersebut bahawa kelebihan fadilat menyegerakan sedekah dan belanja kerana Allah untuk memberi pertolongan pada orang-orang Islam sebagaimana disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membahagikan emas yang dia teringat waktu ia dalam sembahyang dan junjungan tiada suka adanya emas di situ berpetang-petang atau bermalam-malam di rumahnya, kerana yang demikian itu menyebabkan tertahan atau terhenti daripada dikeluarkannya untuk sedekah. Maknanya sedekah sunat disegerakan. Lebih-lebih lagi lah sedekahnya wajib, iaitu zakat. Okey, sebab itulah maknanya zakat bila kita dah cukup haul, cukup nisab, mana segerakan. Okey, pembahagian. Cuma sekarang ni tak apalah, bila kita bayar kepada pihak apa lembaga zakat jabatan, dia uruskan. Okey, sesalah kita. Okey. Okey, itu hadis kadar itulah. Kemudian hadis yang ke-65. Dan satu lagi Okey, makruh sembahyang sunat mutlak selepas sembahyang asar. An Quraib sa'atu Ummu Salamah anir rak'ataini ba'dal asri, faqalat Ummu Salamah sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yanha anha thumma ra'aituhu yusallihima hina sallal asra thumma dakhala wa indi niswatun min bani haram min al-ansar fa arsaltu ilayhi al-jariyah فَقُلْتُ قَوْمِي بِجَنْبِهِ فَقُولِي لَهُ تَقُولُ لَكَ أُمُّ سَلَامَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَمِعْتُكَ تَنْهَى عَنْ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ وَأَرَاكَ تُصَلِّيهِمَا فَإِنْ أَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخِرِي عَنْهُ فَفَعَلْتِ الْجَارِيَةَ fa fa'alat al-jariyatu, bukan fa'alti dia, fa ashara bi yadihi fasta'jarat anhu falamma insarafa qala ya ibnata abi ummayyah sa'alti anir rak'ataini allataini ba'da al-asri wa innahu atani nasun min abi qaisin fashaghaluni ani rak'ataini lailataini ba'da dhuhri fahuma hatani. Okey, daripada Quraib, Quraib ni nama orang, iaitu hamba kepada Ibnu Abbas yang ditulis di sini.
Aku bertanya kepada Ummu Salamah berkenaan dengan dua rakaat sudah asar. Maknanya dua rakaat solat sunat sesudah asar tanpa sebarang sebab. Okey. Maknanya sunat mutlak. Kalau bersebab solat ajak ada sebab. Solat apa? Sahiyatul masjid ada sebab. Okey ni solat sunat merujuk di sinilah yang tidak dinyatakan apa-apa iaitu solat sunat mutlak. Maka berkata Ummu Salamah, okey, aku mendengar. Jadi masalah apa beritahu lah. Dia kata aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam okey, menegah kedua-duanya iaitu menegah iaitu solat sunat selepas daripada solat asar. Jadi tegahan di sini kalau menurut ulama dia merupakan kepada sepakat ulama hukumnya makruh solat sunat mutlak di waktu yang diharam, yang ditegah, iaitu masuklah lepas asar. Antara waktu ditegahnya ialah lepas asar, okey, lepas subuh sehingga matahari naik dan matahari tegak atas kepala sebelum zuhur. Itu waktu yang ditegah. Okey. Jadi waktu yang ditegah tersebut hukumnya yang disebut oleh para ulama, okey, jumhur ulama mengatakan makruh tahriman. Makruh dekat dengan haram. Dekat-dekat dengan haram. Ha, itu makruh. Mana sangat di, tidak dituntut ataupun ditegah. Cuma tak haram je. Okey. Ha, adapun Imam Abu Hanifah, okey, dia kata memang tak boleh itu. Itu haram. Okey. Jadi kemudiannya aku melihat dia sembahyang dua rakaat ketika sembahyang asar. Jadi Ummu Salamah kata, dia tanya Nabi, Nabi kata tak boleh. Tiba-tiba dia tengok Nabi sembahyang lepas asar dua rakaat. Ha, jadi pelik. Okey. Maka setelah ia masuk, dan di sisiku ada beberapa perempuan daripada Bani Haram. Di kalangan maknanya Nabi lepas Nabi solat, okey, di masjid, Nabi masuk, maknanya masuk ke rumah isterinya, sama ada ke rumah Aisyah ke kata. Ha, ini yang menunjukkan bahawa Nabi solat lepas tu. Okey. Jadi untuk solat sunat, okey, kalau boleh buat, okey, di rumah lagi baik. Okey, lagi baik. Mana kalau kita solat, katalah solat kita lepas isyak je kan, balik buat kat rumah. Okey, lagi baik. Kalau boleh, aku balik tak solat. Baik-baik solat teguh. Okey. Ni balik-balik tak solat. Rugi juga baik buat teguh. Okey. Ha, tapi kalau boleh. Begitu jemaah. Okey, solat lepas balik rumah. Antara hikmahnya ialah kalau solat kat rumah mungkin isteri nak berjemaah, dia boleh. Kita solat sunat, ada solat wajib, tak ada masalah. Okey, ha, boleh je. Ha, jadi itu di antara ha? Jadi Nabi solat di rumah. Jadi solat di rumah waktu lain tak apa, ni waktu lepas asar. Ha, itu pelik. Okey, maka Ummu Salamah kata aku mengutuskan kepada dia seorang jariah, seorang hamba. Okey, aku utuskan. Maknanya sebab apa? Sebab dia nak pergi tanya Nabi direct. Ada tetamu ni, tetamu yang wanita bersama dengan dia. Ia butuhkan hamba dia pergi kat Nabi, cuba tanya Nabi. Ha, maksud macam tu. Okey. Maka aku berkata, berdirilah engkau di sisinya. Maka berkatalah engkau kepadanya. Okey. Jadi maknanya kamu diri duduk tepi dia, jangan duduk depan dia sebab Nabi solat kan. Yang duduk belakang dia, duduk sisi dia. Depan ni Nabi sudah, kamu tanya. Kalau dia tunjuk isyarat ni, maknanya kamu pergilah. Menambil tak nak diganggu. Okey, itu maksud. Maka berkatalah engkau oleh Ummu Salamah. Maknanya beritahu pada dia bahawa Ummu Salamah nak suruh tanya. Ha, itu maksudnya. Ya Rasulullah, aku mendengar bahawa engkau menegah daripada dua rakaat ini. Ya, itu lepas asar. Dan aku melihat engkau solat sembahyang kedua-duanya. Maknanya solat lepas asar ni. Jika ia mengisyarat dengan tangannya, maka hendaklah engkau undur daripadanya. Mana kalau Nabi buat isyarat, bermana Nabi tak nak diganggu. Kamu undur. Cuma nak suruh tanya, macam mana ni? Tadi sebelum ni Nabi kata tak boleh. Sekarang ni Nabi salah. Kan? Ha, jadi maka berbuat jariah hamba itu, maknanya hamba pun pergi duduk situ. Lalu mengisyarat ia dengan tangannya, maka dia undurlah. Ha, sebab dah isyarat, maknanya Ummu Salamah boleh tahu kalau Nabi tak nak diganggu dia buat macam tu. Maka dia undur. Okey, dia baliklah tempat Ummu Salamah. Okey, lalu ia mensyaratkan dengan tangannya, maka undurlah daripadanya. Kemudian apabila ia berpaling, lalu ia bersabda. Nabi pun paling tengok dah sudah solat dah, bersabda, "Ya anak perempuan Abu Umayyah." Itu Ummu Salamah.
Okey, ya. Sebab orang Arab biasa jarang dia panggil nama. Dia panggil Abu Ummu. Ummu ni kunniah. Sebut kunniah ni Abu Ummu, ayah. Umpama Nabi, okey, iaitu Abul Qasim. Ah, tu nama. Nabi akan sebut macam tu. Okey, bila sana dia lebih, orang kata lebih mesra. Jadi bila ditanya tentang ni, engkau bertanya berkenaan dua rakaat sudah asar. Okey, maknanya engkau tanya dua rakaat yang semayang sudah asar macam aku buat ni. Dan telah datang kepada aku beberapa orang manusia daripada Puak Abdul Al-Qais. Maknanya kumpulan Abdul Qais tadi. Dia datang, lalu mereka gendalakan ku daripada dua rakaat sudah zuhur. Maknanya sepas zuhur tak ada nak solat dua rakaat. Maka sekarang ni aku semayang dua rakaat ni bukan solat, bukan solat ni. Aku solat iaitu qadha selepas zuhur. Mana ada sebab qadha antara solat bersebab. Okey, boleh tak, eh? Tak dilarang. Maka kedua-dua inilah, okey, maka kedua-dua inilah keduanya. Okey. Maka dia maknanya melakukan solat qadha tersebut. Maknanya di sini nak jelaskan bahawa memang tak boleh solat sunat, sebarang sunat selepas asar. Okey, sebarang sunat mutlak. Tapi kalau sunat bersebab, okey, tak mengapa. Termasuk qadha ni. Okey, dan boleh kita qadha pada waktu lain. Contohnya qadha zuhur waktu asar. Kan? Kita qadha solat qabliyah subuh tadi, ta'dan. Kan? Ha, waktu zuhur boleh. Okey, tak mengapa. Ha, qadha ni di luar waktu, tak kira bila-bila. Tak semestinya nak qadha zuhur tunggu zuhur esok. Tak perlu. Bahkan kalau kita tertinggal dengan sengaja, contohnya solat fardu, wajib qadha segera. Ha, tu wajib dengan sengaja lah. Okey, tapi kalau sunat ni tak mengapa lah. Okey, itu di antara dilarang solat sunat qadha. Eh, solat sunat qadha, solat sunat mutlak selepas berasa. Okey, bersebab solat, kalau sunat mutlak kan, saja aku solat sunat kerana Allah Taala. Tak ada apa-apa kan? Bersebab solat hajat. Okey, solat tahiyatul masjid. Ha, ada nama dia. Okey. Solat qadha kan? Solat ni yang tu solat bersebab. Okey, cuma nak tambah sedikit, iaitu adapun solat-solat bersebab seperti tahiyatul masjid, solat hajat, solat gerhana, solat qadha adalah diharuskan. Okey. Dan terdapat tiga waktu yang ditegah, nak sebut tadi kan, selepas solat asar sampai terbenam matahari, selepas subuh sampai naik matahari, matahari tegak atas kepala sampai masa zuhur, kecuali mana tiga ni tak boleh. Kita tak boleh solat sunat mutlak, solat sunat bersebab, contoh solat hajat ke solat qadha boleh walaupun tiga ni, kecuali bermana kalau nak solat sunat mutlak juga walaupun tiga waktu ni boleh. Okey, kecuali ni apa dia? Yang pertama ialah solat sunat pada hari Jumaat. Matahari tegak atas kepala, tak zuhur lagi. Kan? Boleh hari Jumaat. Okay, orang pergi solat Jumaat kan? Nak solat sunat boleh. Kalau zuhur waktu lain tak boleh. Solat sunat mutlak. Okey. Ha, tiada halangan pada waktu tersebut walaupun matahari tegak atas kepala. Hari Jumaat tak ada halangan. Yang keduanya ialah di Mekah. Pergi Mekah. Okey. Ha? Selain daripada kita pergi tawaf sunat kan, ya, dia tahiyatul masjid, kalau boleh tawaf, tawaf. Tak boleh tawaf, kita boleh juga solat sunat mutlak sebarang waktu. Boleh, tak ada masalah. Tengah hari ke bila ke boleh. Di Mekah saja, di Masjid Haram. Okey, ha, itu boleh. Okey, tawaf dengan solat sunat di Masjid Haram tidak ada halangan. Boleh bila-bila masa saja. Okey. Ha, itu yang kita bahas dalam perbincangan kita berkaitan dengan solat sunat mutlak. Mana solat sunat mutlak ni boleh bila-bila masa kecuali tiga waktu tadi, dan kecuali lagi boleh juga tiga waktu ni hari Jumaat dengan di Masjidil Haram. Tak ada halangan. Okey, solat sunat, solat bersebab tak ada masalah langsung. Okey, anytime lah, bila-bila saja. Okey. Matahari itu sekira-kira berapa lama? Tegak matahari ni dia gini, dia kira kita gini lah, kira lebih kurang lah, anda rasa sekitar dalam setengah jam ataupun habis waktu duha gitu. Okey, biasanya dekat-dekat setengah jam kan. 20 minit ke sebelum masuk waktu. Sebab dia agak berubah.
kita kalau kita belajar dari segi umumnya, maksud zuhur ialah gelincir matahari. Okey. Maknanya bayang kita gelincir matahari. Tapi tak semuanya macam tu. Okey. Ada matahari duduk macam ni. Okey. Ada matahari duduk macam ni. Kan, sebab ada matahari yang zuhurnya pukul 12.51. Ada matahari sekarang ni pukul 1.23 sekarang ni. Kan? Jadi dia berbeza. Macam umumnya keadaan umum macam tu. Okey, masuk asal matahari ni sama panjang dengan kita, panjang sikit daripada bayang kita. Asal. Umumnya macam tu. Tapi tak semua macam tu. Sebab apa? Sebab pergerakan matahari tu berbeza sedikit. Ha, umumnya macam itulah. Sebab solat ni berdasarkan pada pergerakan matahari. Okey, kalau apa terbenam matahari masuk waktu maghrib sampai cahaya kita kata apa? Hilang cahaya di ufuk ke? Okey, maknanya itu waktu maghrib. Okey, kemudian masuk isyak sampailah subuh. Itu waktu isyak. Okey, dia lebih kurang macam itulah. Cuma bila kita nak ukur betul-betul, dia kena tengok jugalah. Okey, sebab apa? Sebab masa dia berbeza sedikit. Boleh? Boleh qada. Tak ada masalah. Kita qada. Terutamanya amalan-amalan yang memang kita konsisten buat. Tiba-tiba, oh tak bangun ataupun tak jadi, qada. Tapi kalau tak pernah buat nak qada, rasa malu lah. Okey, tapi itu okey lah, tak ada masalah. Okey, atas semangat kita kan, tak apa buat je. Okey, macam juga kita nak solat tahajud. Solat tahajud, okey, nak tidur, tak tidur umpama. Kan? Umumnya mana sepatutnya lepas tidur lah. Kan? Sebab kita nak qiyamulail ni dia banyak boleh buat macam-macam. Buatlah insya-Allah. Okey. Ada soalan lagi? Ah, yeah. Kalau kira asalnya gitulah, mana afdalnya solat di rumah. Okey. Namun kalau ada maslahah, contohnya sekarang ni ialah ada majlis ilmu di masjid. Okey, sebab nak suruh suami ajar, dia kurang ya, kan? Kalau tidak tak ngaji dah. Baik kita pergi ke masjid. Okey, kita akan dapat manfaat kan. Tapi kalau tidak ada apa-apa umpamanya dan kemungkinan mana kita duduk di rumah lebih selamat, okay, boleh solat di rumah. Dari segi pahala lah. Okey. Cuma kalau boleh solat berjemaah dengan suami lagi lebih. Okey, ganjaran dia. Okey, ada lagi? Dia gini lah, lebih kurang lah. Anak buat lebih kurang. Maknanya lebih kurang dia sekitar dalam setengah jam lepas matahari naik. Okey, kita kata apa 28 minit, setengah jam lah senang ataupun lebih sikit. Yang tu pun lebih kurang macam tu juga. Maknanya sekitar dalam setengah jam sebelum Zuhur contohnya. Okey, ataupun sekitar itulah. Ada mungkin awal sikit dia range tu lebih kurang macam tu untuk Zuhur. Okey, paling lewat setengah jam, lebih kurang setengah jam lepas matahari naik syuruk. Katalah syuruk sekarang ni 7.20 kan, tak pun setengah jam 7.50, lebih kurang macam itulah. Tapi ialah sekarang ni senang sebab dah ada kita tengok yang kalender kan. Tapi lebih kurang macam tu. Umumnya kata matahari naik segala. Cuma segala tu yang nak ukur tu. Okey, nak ukur tu. Jadi tu orang kata lebih, begitu juga musafir, dua marhalah. Dua marhalah kata adalah 90 km, ada 81. Sebab apa? Sebab perkiraan dia berbeza. Dua marhalah Baghdad ke, kira Baghdad lain sikit, kira ni lain sikit. Tapi sekarang ni antara yang diambil antaranya ialah 81 km, dua marhalah. So lebih daripada 81 boleh. Sebab dia orang cuba kira balik dengan keadaan sekarang. Okey, mana dengan dia macam kalau kira kati kan, satu kati Baghdad lain kati lain pula. Jadi dia kira balik berapa sebenarnya kalau kira anggaran. Dia punya itulah. Cuma ginilah, kalau terlebih kurang sikit solat sunat insya-Allah. Okey, tak mengapa. Bahkan
antara matahari naik dengan duha ada satu lagi solat, solat isyrak. Ana masa nak mengajar di di Masjid Al-Ghufran di KL, ada seorang pilot orang Saudi. Jadi lepas nak mengajar subuh selalu panggil, kata Syekh, entah kena peringatkan jemaah untuk solat isyrak. Dia kata besar kelebihan solat isyrak. Selalu bila-bila ni dia akan sebut. Ha, jadi memang ada yang mengatakan solat isyrak ni considered as a duha juga. Ada kata macam tu. Ada yang mengatakan ini waktu untuk isyrak. Maknanya solat isyrak solat bersebab. Kan? Maknanya boleh ya. Ha, tak ada masalah. Maknanya sebelum matahari naik kita solat isyrak, sebelum segala sebelum setengah jam tu isyrak dulu. Okey, lepas matahari naik. Kemudian duha. Ha. Boleh insya-Allah. Ya? Ha. Kita itulah. Ha. Mana boleh ya ha? Untuk kita solat insya-Allah. Okey. Mudah-mudahan insya-Allah perbahasan kita ini dapat untuk kita nak ni. Dan insya-Allah ana cuba nanti untuk ulum hadis nanti ana cuba dapatkan satu nota ana ambil buku-buku yang mudah sikit. Sebab kalau matan tu, matan ni matan tu saja nak huraian panjang anak kan. Jadi ana cuba cari nota yang ni sikit nanti ana share lah satu masa nanti supaya nanti senang sikit untuk kita nak bahas tentang ulum hadis. Ana akan setuju juga ulum hadis cuma mungkin tak banyak sangat. Okey. Ataupun ana selit-selit masa dalam perbincangan kita nanti apa elemen-elemen ulum hadis. Macam ana sebut tadi kan syak perawi. Sebab itulah maknanya dia kata qaul lah. Contohnya Nabi kata atani atim min rabbi fa akhbarani au basharan. Telah datang utusan kepada Tuhanku iaitu malaikat Jibril fa akhbarani. Dia memberitahu kepada aku. Au atau. Atau ni siapa? Adakah Nabi? Bukan Nabi. Biasanya sahabat. Ataupun mungkin orang lain. Macam tadi kan? Au tadi orang lain. So kalau sahabat tak mengaku. Umum yang tak mengaku. Au basyarani. Dia kata sama ada Nabi kata akhbaro. Akhbaro maknanya beritahu. Ataupun basyara. Basyara maksudnya ialah beritahu berita gembira. Dua ni dia tak berapa pun. Dia macam tak pasti sangat kan. Yang ni ke yang ni. So kalau sahabat it's okay. Tak apa. Sebab sahabat diiktiraf sebagai adil. Kesilapan dalam meriwayatkan lari sedikit tak apa. Kalau orang lain tak boleh. Ha, itu yang antara syarat dalam periwayatan hadis. Jadi kadang-kadang ada selek-selek masuk selek-selek gitulah. Okey, dan ada masa kita akan ulang balik ya, terutamanya takrif-takrif dan nama-nama beberapa istilah yang digunakan. Okey. Macam ana cerita dulu kan. Ada sahih ada 5. Ingat ini dulu. Waktu baru kita apa akan perincikannya kecil-kecil ya, iaitu sanad bersambung daripada awal sampai akhir. Yang kedua adil, yang ketiga dhabit, ingatan perfect, sempurna. Okey, yang keempat tidak ada kecacatan yang tersembunyi. Yang kelima tidak ada syas, iaitu riwayatnya tidak bertentangan dengan riwayat orang yang lebih kuat lagi ataupun riwayat ramai orang. Itu syarat yang ittifaq. Okey, di kalangan ulama 5 untuk jadi hadis sahih. Ada syarat lain ada banyak lagi. Cuma yang ittifaq ini. Yang lain Bukhari dia ada tambah lagi. Muslim dia ada tambah lagi. Orang ni yang dia beza sedikit. Semua untuk kita ni cukup lah. Kita ambil yang asal ni. Okey. Nanti barulah kita perincikan lagi daripada syarat-syarat tersebut. Okey, insya-Allah kita berhenti setakat ni dululah. Okey, mudah-mudahan sedikit sebanyak perbincangan kita ini dapat memberi manfaat kepada kita dalam urusan agama kita dan juga dalam urusan dunia kita. Mudah-mudahan mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita akhir dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ma'asul ladzina amanu wa 'amilus shalihat. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.